Jika kalian ada di perahu ini, mungkin kalian akan takut pada hewan yang lewat di bawah kalian. Ya bayangin aja hewan yang lewat segede ini. Tapi ngomong-ngomong, ini hewan apa ya? Hewan ini bernama manatee atau induknya lembu laut dan termasuk mamalia. Biasanya hewan ini bisa ditemukan di perairan Amerika Utara di bagian sini. Mereka bisa tinggal di air asin dan bisa juga di air tawar. Makanya bisa ditemukan di sungai atau di laut. Tapi pada umumnya mereka suka di muara sungai. Karena di muara sungai biasanya tumbuh banyak makanan mereka, yaitu rumput air dan alga. Mereka juga ada 3 jenis yang berbeda. Dan gajah adalah kerabat paling mirip mereka. Beratnya kisaran 450 kg dan panjangnya 3 meteran. Dan mereka bernapas pakai paru-paru, jadi harus sering ke permukaan. Dan hewan ini yang sering dikaitkan dengan legenda Putri Duyung.